Welcome back to my channel. Kali ini kita akan review sebuah Rubik's Cube 2x2. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan klik like, dan berikan komentar kalian setelah menonton video ini. Enjoy! Di tangan saya ini sudah ada Rubik's Cube 2x2 dari mereknya Yongjun, ya, dengan basicnya warna putih, dan ini menggunakan stiker, tapi cukup licin, enak digunakannya. Oke, langsung saja, bagaimana cara memainkan Rubik's Cube ini, gimana cara menyusun sampai seperti ini nanti. Jadi warnanya nyusun semua. Oke, kita acak dulu. Acaknya sembarang, bebas, muternya mau kemana aja, terserah. Oke ya. Oke, sip, cukup. Semuanya sudah diacak. Nah, caranya sederhana. Mau rubik manapun, yang saya gunakan di sini adalah metodenya metode standar, bukan untuk yang cepat-cepatan, bukan speed cube. Yang standar aja. Sebenarnya sudah banyak tutorial ya, tapi ini cara sederhananya begini. Kita gunakan salah satu warna dulu, fokus di satu warna. Mau warna apa dulu? Misalkan warna hijau. Buat satu blok warna hijau semua, ya. Oke. Karena warna hijau ada di sini, coba kita naikkan. Ah, ini udah ada, ada 3. Udah benar belum? Oke. Oke, kita coba. Oke, belum ya. Ini coba. Nah. Jadi buat hijau semua, tetapi pinggirnya juga harus sama. Kuning, ini hijau, ini kuning. Nah, kayak gini. Ini udah benar, tapi ininya salah. Oke, ini harus diganti. Hijau oranye. Nah, ini ya. Nah, posisinya udah benar. Tinggal satu lagi, masukin. Nah, jadi posisinya udah benar. Oke, ini step pertama. Jadi ini disebut dengan layer pertama. Buat seperti ini dulu. Oke, kalau sudah benar ini dibalik, pindahkan ke yang bawah. Sekarang kita kerjakan yang ini. Caranya sama, tapi di sini mungkin akan sedikit sulit. Kenapa? Karena kita harus memindah-mindahkan tanpa harus merubah yang bagian bawahnya. Oke. Kalau gampang di pletek-pletek gini ya, tapi nggak mungkin ya. Oke. Oke, kita cek lagi, fokus di satu warna lagi seperti yang tadi. Tapi patokannya adalah harus sama. Nah, ini misalkan harusnya kuning, ini salah. Ya. Oke, nah harusnya di sini. Berarti merahnya di sini, pindah sini ya. Coba. Nah, udah benar belum? Udah benar belum? Oke. Harusnya udah benar ya. Oke, kita, nah ini posisinya udah benar. Udah benar. Ini juga udah benar, cuman ini harusnya keplip posisinya. Oke. Nah, posisinya sekarang udah benar. Tanpa merubah yang bawah ya, tanpa merubah yang bawah. Oke, sekali lagi warna kuning ini pindahkan ke sini dua-duanya. Caranya sama. Oke, sip. Selesai. Harusnya mudah ya. Mudah-mudahan. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk video selanjutnya saya akan mencoba untuk Rubik's Cube lebih susah lagi. Tingkatannya lebih kompleks sedikit dibandingkan yang 2x2. Ini ada 3 ya. 3. Kalau tadi 2, nanti 3. Ada lagi sebenarnya 4, 4x4, 5x5, 6x6, sampai dengan 10x10 juga ada. Nah, semakin besar, semakin susah, semakin lama untuk menyelesaikannya. Semakin kecil, semakin gampang, semakin cepat untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.